Ini mode mencuci ya. Tinggal diputar timernya ya. Ini mutar ke kiri ya. Selanjutnya mutar ke kanan. Berarti mesin cuci sudah berfungsi normal ya. Selanjutnya ini pengering ya, mode pengering ya. Cuman ini pengaman pintunya belum dipasang ya. Nanti belakangan dipasang ya. Lupa tadi. Oke teman-teman, jumpa lagi di channel saya. Di video kali ini saya mau merubah mesin cuci otomatis merek Toshiba ya, dirubah menjadi manual ya, dengan biaya yang cukup murah ya, nggak nyampe 50.000 ya. Ini modulnya sudah error ya, jadi kadang-kadang hidup, kadang-kadang mati, diperbaiki lagi susah ya. Terus drainnya udah error, kalau diganti biayanya lebih dari 200, bahkan bisa 300 ya. Jadi kalau dipakai cara ini biaya terjangkau ya, cukup 50.000 ya kalau sendiri ya, kalau nyuruh orang lain beda lagi ya. Pertama-tama buka baut atas ya, baut yang bagian atas, tutup atas ya, terus keluarin isinya semua ya, nggak ada yang dipakai ya, kabel-kabelnya keluarin semua. Modulnya juga ini masih bagus lumayan ya, cuman saya males nyerpisnya ya, enakan yang manual lah ya. Pokoknya keluarin semua ya, yang dipakai cuman kabelnya doang ini ya. Pertama-tama kita lihat skemanya ya. Ini skemanya ya teman-teman ya. Ini kabel hitam putih itu arus 220 volt ya, dari colokan steker ya. Terus kuning, abu-abu dan coklat itu drain motor. Sedangkan untuk dinamo mesin cucinya warna biru sama ungu ya. Nah ini ya, jadi harus baca skemanya dulu ya. Ini hitam dan putih ya, strum dari steker 220 volt ya. Terus yang abu-abu satu biji itu buat masak. Nah ini kabelnya yang banyak nggak dipakai ya, dipotong aja nanti ya. Untuk lebih enaknya ini dibuka dulu ya, dibongkar aja ini kabelnya. Ini model Toshiba ini ya, ini enak-enak ya, jadi ada soket-soketnya ya, jadi bisa dicoba langsung dari bawah ya. Kalau model yang lain biasanya langsung ya, nggak ada soket begini ya. Ini banyak banget kabelnya ya, jadi kita nanti dipotong-potong dulu ya, yang nggak digunakan, yang nggak dipakai ya. Hati-hati ya teman-teman ya, ini strum 220 volt ya, jadi harus bisa baca skemanya ya. Untuk menghidupkan mesin ini saklar pintu ya, apa saklar apaan lah gitu, ini harus disambungkan dulu ya. Nah ini kalau sudah disambungkan begini, dinamo mesin cuci bisa dites gitu ya langsung. Caranya sambungkan kabel yang abu-abu itu ya sebagai masak ke dinamo mesin cuci, disambungkan ke salah satu kabel yang dari steker colokan ya, dari steker itu ya, mau yang hitam apa yang putih sama aja ya. Jadi yang masak dari yang netral itu ya, yang netral dari PLN colokan ke kabel abu-abu, dan satu lagi dicolokan ke kabel yang warna biru apa yang ungu ya, salah satu boleh, itu buat dinamo yang terhubung ke kapasitor ya. Kita tes ya, ini kalau mutar berarti mesin masih normal ya. Ini sudah berputar ya, normal ya. Ini putaran ke kanan ya. Cabut dulu ya guys ya, takut nyetrum ya. Terus dicoba lagi
yang satu lagi ya untuk putaran yang ke kiri kabelnya warna ungu ya, dipindahin aja ya kabelnya warna ungu ini ya. Yang penting hati-hati ya. Ya guys ya, muter ya putaran kanan dan ke kiri muter ya, berarti mesin masih bagus ya. Nah ini ya kabel yang saklar pintu itu ya. Untuk selanjutnya kita yang dites itu rayon motor ya, warnanya kabelnya ada tiga, ada warna coklat sama kuning ya. Hubungkan kabel ke warna kuning ya, jadi yang terhubung kabel abu-abu sama kuning. Ini kabel coklat ya, warna abu-abu sama coklat ya. Kita lihat dulu skemanya ya. Ini skema drain motor ya, warna grey, coklat dan kuning ya. Kabel yang warna kuning sama grey jangan tersambung ya, sebab bisa konslet itu ya, masih terhubung soalnya ya. Jadi yang diambil netralnya yang coklat aja ya, warna coklat. Jadi kita pilih salah satu, mau yang disambung ke warna kuning apa ke warna grey drain motor ini ya, drain motor ya. Kalau warna kuning sama warna grey dihubungkan akan listrik, meteran listrik akan jelek ya, karena terhubung itu ya. Ini guys ya, kita dites ya, jadi pengeringnya sudah bisa dipakai ya, sudah berputar normal ya. Ini saklar pintunya ya, ini saklar pintu ya. Jadi tadi kabel yang dijemper tadi ini ya, kabel ini ya. Oke, kita di sini ya, dilubangin ya. Ini buat timernya di sini ya, apa di sebelah mana itu ya. Terus buat saklar togelnya ya, dilubangin aja ya pakai ini alat-alatnya ya guys ya. Saklar togel ya, terus lampu indikator ya 2 biji ya. Baut-baut kecil sama timer mesin cucinya ini ya, yang 6 kabel saya pakai, yang 6 kabel ya. Skemanya bisa dilihat dari video yang sebelumnya ya. Ini guys ya, sudah saya lubangin ya, ada ini buat timernya ya, buat timer, ini buat baut kecil-kecil ya, terus ini buat lampu, buat saklar, buat lampu ya. Ini saklarnya dipasang di sini ya, yang 6 kaki ini ya. Ini pakai lampu ya buat indikator ya, mau nggak pakai lampu juga masih bisa ya. Ini cuma aksesoris aja ya, biar ada tandanya gitu, biar ketahuan kalau lagi posisi mencuci sama posisi pengering ya. Ini untuk timernya dipasang sini ya. Tuh maaf ya, lagi batuk ini. Atur posisinya ya, yang gimana yang lebih bagusnya ya. Ini kabelnya panjangan ya, saya potong aja ya biar nggak ribet ya. Ini sampai sini aja dipotong ya, dipotong. Nah ini guys ya, udah dipotong ya, jadi cuma segini ya. Ini kabelnya banyak banget, pusing liatnya. Ini guys ya, kabelnya ya. Ini putih dan hitam, setrum ya. Setrum dari steker colokan ya. Ini abu-abu ada dua ya. Abu-abu dinamo mesin cuci sama motor Dayan ini ya, dinamo ya. Warna grey gitu ya. Ya. Terus ada lagi kabel warna kuning gitu ya. Kuning, coklat, abu-abu itu warna drain motor ya. Ini ya, ini biru sama ungu udah pasti buat mesin cuci, dinamo mesin cuci ya,
putaran kanan dan ke kiri terhubung ke kapasitor ya. Nah ini ya kabel kabel yang warna grey dari dinamo mesin cuci ya dihubungkan ke salah satu kabel listrik ya, mau yang putih apa yang hitam sama aja ya. Itu kabel warna grey dari Dragon motor sama dinamo jangan digabungkan ya kalau untuk mesin cuci ini ya, karena Dragon motornya tiga kabel ini ya. Jadi si warna kuning sama yang grey itu terhubung gitu ya, jadi kita ambilnya yang warna coklatnya aja ya untuk strum yang satunya gitu ya. Nah jika warna kuning dan warna grey terhubung akan jeglek gitu ya, listrik akan konslet gitu ya. Jadi ini posisinya di terhubung ini ya, jadi ngambilnya yang warna coklatnya aja ya untuk kabel salah satu dari PL-nya ya, warna coklat digabungkan sama warna grey dari dinamo mesin cuci ya, digabung terus dihubungkan ke kabel warna hitam apa putih PLN gitu ya. Kalau untuk mesin cuci ini ya, ini guys ya, tayar motornya begini ya, jadi ini muter terus ya, kagak berhenti-berhenti ya. Kalau dapat tegangan listrik, ini motor terus berhenti ya, terus berhenti, terus berputar ya, nggak bisa berhenti. Nih guys ya, terus ya, berputar terus ya. Jadi saya pasang alat ini ya, ini alatnya ya. Jadi ketika mendapat strum, tayar motor berputar, terus ketika switch ini kena tekanan langsung berhenti gitu ya. Nah switch ini ya, nanti saya buat videonya ya caranya ya. Ini guys ya penampakannya ya, ini kabel-kabelnya ya yang tersisa nih, masih belum tinggal disambungin ya, dua kabel dari timernya ya. Ini kabel hitam, kabel strum ya, kabel kuning ya, kabel ini lampu-lampu ya. Usahakan pakai ini ya, pakai lem yang dibakar ya biar nggak masuk air ya. Ini guys ya, kita hubungkan satu-satu dulu ya sebelum dipasang di atas ya, coba dulu bagian di bawah ya. Ini kabel strum ya, ini kabel dinamo mesin cuci ya, biru ungu hitam putih strum, dua-duanya strum ya, belum terhubung ke dinamo ya. Ini yang tiga biji, ini warna abu-abu ya, ada dua biji ya, dari dinamo dan dari Dragon motor, jangan digabungkan tuh ya, berbahaya, bisa konslet gitu. Ini yang putih digabungkan sama yang yang abu-abu dari Dragon motor dan warna coklat abu-abu dari dinamo mesin cuci dan warna coklat dari Dragon motor ya, digabungkan ke salah satu kabel listrik ya. Nah terus ini yang merah dan kuning dari timer dihubungkan ke kabel biru dan ungu ya. Ini warna hitam digabungkan warna hitam ya, yang saklar tengah itu ya, listrik itu listrik ya. Nah ini ya salah guys ya, warna merah sama biru ya, tadi warna kuning salah ya, warna kuning itu Dragon motor ya. Ini harus terhubung ke posisi mencuci ya, jadi ini langsung berhenti ya, jadi dinamo dapat Dragon dapat tegangan terus langsung berhenti itu mah ya, kalau kabel yang kuning ya, kalau kabel yang abu-abu terus berputar ya. Ini kabel kuning ini ya, dari saklar togel disambungkan ke Dragon motor yang abu-abu ya, jadi begitu pas dipindahin saklar langsung dapat tegangan, langsung keluarin air gitu ya, cuman belum bisa berputar karena timernya belum diputar gitu ya. Ini kabelnya ya, kabel
mencuci ini ya, kabel pengering nih dihubungkan ke kalau belum mengerti ya, kabel itunya nggak usah dipasang dulu apa lampunya ya, biar nggak ribet. Saya juga ini sebenarnya ribet ini. Ini kita coba dulu ya. Hati-hati guys ya. Ini ya, setrum 220 volt ya. Pakai alas kaki ya, pakai sepatu ya. Ini lampu dua-duanya nyala ya. Oh lupa, mungkin ini kabel netralnya belum dihubungkan ya. Jadi ini nyala dua-duanya nih ya. Oh ini nih kabel yang warna hijau ini belum dihubungkan ya ke strom yang satunya lagi ya. Ini baru dari apinya, strom api terus dihubungkan ke yang netralnya itu ya. Ini guys ya, ya teman-teman ya, ini udah bisa berputar ini ya. Udah bagus ya. Nah ini lupa belum dihubungkan ya ke kabel netral ya. Ini posisi mencuci ya, terus pindahin saklarnya ke pengering ya. Ini sering kena air ya, harusnya ditutup ini saklarnya ya, saklar togelnya ya ditutup ya, pakai apalah. Ini karena sering kena air, sering karatan ya. Saya udah pernah yang dulu karatan ya. Ternyata yang rusak saklar togelnya ya. Ini kita tes pengering ya. Ini ya teman-teman ya, bagus ya, normal ya, kencang banget ya. Ngeri kalau tangan masuk ke situ ya. Oke, kurang lebih seperti itu ya pemasangannya ya. Bisa dirapikan sendiri ya. Hati-hati ya, jangan sampai ada kabel yang terbuka gitu ya. Sebisa mungkin dirapikan ya, tertutup rapat ya. Isolasi pakar, isolasi biasa juga bisa, yang penting ngerapi ya. Ini kabel yang warna biru dari timer belum dipakai ya. Nanti bisa saya pakai pasang saklar ya, bisa, biar bisa pilihan mode soft sama mode happy ya. Ini cuma belum sempat aja ya. Ini juga masih harus disempurnakan lagi ya, ini belum sempurna ya, masih ada yang tertinggal ini ya. Ini kabel-kabel ini sudah saya sambung dan sudah saya kasih light ini ya, apa namanya, isolasi bakar ya. Ini kabel dari listrik ya, yang putih ya. Nah ini ya dirapikannya, ditutup pakai apa itu, plastik apa yang agak tebal biar terlindung ya. Ini guys ya, udah jadi ya. Ini sengaja saya nggak dirapet ke bawah ya, saya mau pakai ini biar nggak kena air gitu, nanti mau pasang apa gitu lah. Ini juga nanti mau ditutup ya, biar nggak kena air gitu ya, mau ditutup pakai apa gitu ya. Ini saya dicoba nih, ini di posisi mencuci ya. Ini lampu nyala dua-duanya ya. Nanti ini yang warna hijau mati sendiri ya. Kalau lampu hijau udah mati, bisa langsung diputar timernya dia. Ya. Oh ya. Nah, ini ya. Lampunya nyala yang oranye ya, berarti posisinya mencuci ya. Untuk skemanya nanti ada di akhir video ya, untuk merubah mesin cuci merek Toshiba ini ya. Jadi drain motornya masih dipakai ya, yang aslinya ya. Ini udah normal ya.
udah bisa dipakai kembali mesin cucinya ya, dengan biaya yang terjangkau ya, cukup nggak nyampe 50.000 dah. Ini misalkan udah habis ya, terus kita pindahin ke mode pengering ya, tek, nih ya, bolehnya tengah nih yang pinggir ya, nih kan, oh nyala lampu dua-duanya ya. Nanti ketika yang oranye udah mati, baru kita puterin saklar timernya ya. Nah ini posisi pengering ini ya. Kalau bisa lampu kalau sebelum mati jangan dulu dihidupin saklar ininya ya, saklar timernya ya. Ini mode pencuci ya. Kalau mode pencuci, lampu hijau mati ya, baru diputar timernya. Kalau mode pengering yang mati lampu oranye ya. Ini kalau udah mati baru diputar timernya ya. Kita tes mode pengering ya. Ini udah lampunya udah mati yang oranye ya, kita tes. Oh guys, kenceng banget ya. Ini saklar pintunya ya belum dipasang ya. Tadi saya lupa ya. Dengan biaya murah bisa dipakai kembali ya. Oke teman-teman, kurang lebihnya seperti itu ya cara pasangnya ya. Bisa di teman-teman bisa dikreasikan sendiri ya, biar rapih gitu ya. Terima kasih. Ini ya skemanya ya.